بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tentu saya tidak akan bicara panjang lebar tentang gerakan-gerakan Islam yang ada, terlalu banyak ya, tapi kita nanti akan ambil intinya. Di sini saya membuka dengan akar ideologi, bukan akar teologi radikalisme dalam gerakan Islam. Karena apa? Karena sebetulnya akar-akar radikalisme itu lebih merupakan suatu hasil akal pikiran dari kelompok-kelompok tersebut, bukan dari ajaran Islam itu sendiri. Sehingga kalau mengacu pada ajaran Islam atau sebuah teologi, sebetulnya tidak muncul sebuah perbedaan yang besar. Meskipun di dalam sejarah umat Islam juga dikenal adanya suatu pertentangan teologi, tapi sebetulnya itu masih bisa dikritik dalam hal itu. Kemudian saya berikan sebuah judul besar, takfir sebuah atau sumber radikalisme dalam gerakan Islam. Karena ini adalah merupakan semacam sumbu ya, sumbu yang pemicu radikalisme di dalam semua gerakan Islam. Nanti akan kita pilih gerakan Islam yang apa namanya yang berkembang khususnya di dalam dunia sekarang ini, terpilah menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok Islam Syiah di situ ya, kemudian Islam Sunni, dan itu pun hasil sebuah sejarah. Dalam Syiah mereka sangat awal sekali mereka mengkafirkan kelompok yang bukan pengikutnya, yaitu dimulai dari ketika Rasulullah meninggal. Meskipun kalau kata Syiah sendiri itu muncul baru 100 tahun setelah Rasulullah meninggal. Tetapi bahwa mereka menciptakan sebuah ideologi itu mengacu kepada masa ketika Rasulullah meninggal. Itu ketika Rasulullah meninggal, banyak para sahabat itu meninggalkan jasad Nabi dan menuju Thaqifah Bani Sa'idah untuk memilih seorang khalifah yang tadinya dari suku Ansor, yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj, memilih Sa'ad bin Ubadah. Kemudian para sahabat khususnya dari para muhajirin Abu Bakar, Umar ya, mereka menuju ke Thaqifah bin Sa'idah untuk mendiskusikan siapa yang berhak. Kemudian beliau mengatakan nahnu ahabbu bil umara wa antumul wuzara. Ya karena apa? Karena kami orang-orang muhajir ini lebih dulu masuk Islam dan lebih banyak mengetahui tentang agama Islam dan lebih banyak berjalan bersama Rasulullah. Nah, orang Syiah ini mengambil sikap para sahabat yang meninggalkan mengurusi jenazah Nabi ini adalah merupakan suatu tindakan kemurtadan bagi mereka. Mereka berebut kekuasaan, ingin menjadi khalifah dengan meninggalkan jasad Nabi yang masih terbaring untuk diurusi jenazahnya. Di dalam Sunni mayoritas sebetulnya kasus seperti ini itu disikapi sebagai sebuah bentuk, ini adalah mengurusi jenazah itu adalah wajib kifayah. Jadi kalau sudah ada yang mengurusi ya itu kehilangan kewajibannya. Nah, dari sana Syiah menafsirkan pengkafiran terhadap para sahabat. Mereka banyak tulis itu di dalam kitab-kitab mereka, Al-Kafi dan sebagainya. Tetapi ya seperti saya katakan tadi, itu memang tidak muncul serta-merta pada waktu itu, karena Syiah itu sendiri muncul beberapa dekade setelah itu. Nah, di dalam Sunni sendiri, next ya. Nah, di dalam Sunni sendiri itu munculnya ya nanti khususnya ketika pada perang Siffin, bagaimana kelompok Sunni mengkafirkan kelompok Sunni yang lain, khususnya Sunni Khawarij. Tapi apakah Khawarij masih di lingkungan Sunni atau tidak, itu memang masih menjadi pertanyaan.
kalau para apa namanya para ahli atau para ulama sebagian mengatakan bahwa mereka sudah keluar dari Islam. Karena apa? Karena mereka diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Ini juga menurut saya tidak terlalu valid. Karena Ali juga perang dengan Siti Aisyah waktu perang Jamal. Kenapa mereka juga tidak mengkafirkan salah satunya kan gitu? Jadi ini memang menjadi wilayah perdebatan bahwa mereka asal-asal orang Syiah Sunni yang saling mengkafirkan. Nah, di sini saya tulis sebuah Islam versus kafir ya. Padahal di dalam apa namanya Islam sendiri hadis sahih mengatakan ya kak apa namanya saya diperintahkan untuk memerangi siapapun sampai dia bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ketika sudah bersyahadat, ya Islam akan menjaga darah dan harta mereka. Ini sebenarnya prinsip utama, tetapi yang terjadi tidaklah seperti itu. Lanjut. Nah ini adalah salah satu sumber yang saya katakan tadi, di mana orang apa namanya Syiah mengkafirkan para sahabat, ya, dan mengkafirkan para orang-orang yang tidak apa namanya berfaham dengan mereka. Itu disebutkan dalam salah satu kitab mereka, itu apa namanya Tijal Al-Kahfi yang ditulis Al-Kulaibi ya, itu pada Al-Kulaibi pada tahun 329 cukup awal, sekitar 3-4 Nabi. Next. Nah, seperti saya katakan tadi, muncul pertama pengkafiran yaitu adalah pada masa perang Siffin tersebut, di mana perang Siffin itu terjadi antara, saya kira sudah secara sejarah sudah tahu semuanya ya, antara kelompok Ali dan Muawiyah. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah mereka mengkritik bahwa kemudian terjadi arbitrase atau pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah. Musyawarah yang Ali bin Abi Thalib diwakili oleh Abu Musa al-Asari dan Muawiyah atau kelompok Muawiyah diwakili oleh Amr bin As. Menurut orang pewaris yang jumlahnya hampir 12.000 yang nanti keluar dari tentara Ali bin Abi Thalib tersebut, mereka mengatakan ini bukan hukum Tuhan, tetapi ini adalah hukum manusia yang mereka lakukan, sehingga mereka mengatakan inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum yang diberikan oleh Allah. Nah, cuma implementasinya bagaimana mereka juga tidak tahu. Nah, oleh karena ini sebetulnya pendapat Khawarij itu sendiri sebetulnya pendapat yang sebetulnya blunder, tidak tahu bagaimana jalan keluarnya. Gitu ya. Nah, tetapi memang sebelumnya juga sebelum terjadi perang Siffin ini juga muncul pemikiran pengkafiran kepada orang lain, yaitu sebuah riwayat mengatakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha ketika Utsman bin Affan itu terbunuh dan yang membunuh adalah umat Islam juga, kebanyakan mereka dari Mesir, ketika mengepung rumah Utsman bin Affan dan Utsman bin Affan itu terbunuh, itu Aisyah mengatakan uktulu naqsalan faqad kafar, bunuhlah orang-orang tersebut, kelompok tersebut yang telah melakukan pembunuhan terhadap Utsman tersebut karena mereka telah kufur. Nah, ini memang muncul juga pengkafiran. Nah, padahal kalau kita lihat pada zaman Rasulullah, betapa Rasulullah itu sangat hati-hati ya terhadap orang yang bahkan memusuhi beliau. Ya, suatu ketika antara suku Ansor dan Muhajirin itu pernah akan terjadi sebuah keributan karena dipicu oleh isu-isu yang dibuat oleh kelompok kelompok munafik ya atas pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul. Rasulullah mengetahui Abdullah bin Ubay Salul yang menjadi pemicu kericuhan itu. Nah, kemudian Umar bin Khattab pun tahu. Umar bin Khattab mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana kalau kepala orang ini saya pegal? Jangan, nanti Rasul akan dikatakan memegal sahabatnya sendiri. Jadi di dari Rasulullah sebenarnya orang yang sangat hati-hati di dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial seperti itu. Ya, next. Nah, kemudian setelah itu muncul aliran-aliran dengan pemahaman yang berbeda. Kalau Ahlussunnah, jadi tadi ketika terjadi dialog ya, penyelesaian damai antara perang Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah tadi, itu masuk kepada dunia ijtihad. Nah, ijtihad itu kalau salah, itu kalau di dalam komunitas masyarakat Sunni itu mendapatkan pahala satu kan gitu ya. Kalau benar ya dapat dua, tetapi kalau menurut Khawarij
itu adalah dosa besar. Nah, dosa besar itu sendiri di dalam beberapa kalangan kelompok itu juga berbeda. Ahlu sunnah wal jamaah mengatakan itu cuma fasik, artinya fasik itu kalau tidak diulang-ulang dia akan diampuni kalau dia minta ampunan. Tetapi kalau Mu'tazilah dia mengatakan adalah mangzilah bainal mangzilatain kan gitu. Nah, kalau khawarij itu kafir. Nah, kafir ba'da iman adalah murtad. Oleh karena itu orang yang ikut berunding ketika perang Siffin yaitu Abu Musa Al-Asy'ari, kemudian Abu Amr bin As, kemudian Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah adalah orang kafir ba'dal iman, berarti murtad, mereka harus dibunuh. Nah, inilah muncul langkah-langkah pertama tentang pembunuhan terhadap apa para orang Islam karena perbedaan pendapat dan salah istiadat tadi. Next. Lanjut. Nah, jamak takfir di dalam masa modern itu kapan muncul secara besar-besaran? Tadi sudah disinggung ya, sebetulnya muncul itu sejak di Mesir itu para ikhwan muslimin ditangkap tahun 1965. Banyak itu ratusan bahkan ribuan ikhwan muslim ditangkap pada masa Jamal Abdul Nasir. Nah, pada waktu itu apa namanya Jamal Abdul Nasir menawarkan 3 tawaran. Kamu tetap apa namanya di penjara ya. Tetap dengan pendirian kamu. Atau pilihan lain adalah kamu bisa dikeluarkan tetapi kata Allah tunduk terhadap pemerintahan. Kemudian yang ketiga itu kamu apa namanya apakah kamu harus dibunuh kalau kemudian kamu apa melawan pemerintah. Nah, di waktu yang itu juga tekanan-tekanan dan siksaan yang termasuk di Mesir adalah apa namanya sistem penjara mereka itu penyiksaannya sangat 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 berat sekali. Itu menciptakan tokoh-tokoh radikal. Dan ketika mereka keluar membentuk namanya Jamaatul Takfir wal Hijrah. Nah, sebenarnya kata-kata hijrah sendiri itu adalah merupakan sebuah terminologi yang dipakai di mana-mana. Termasuk di dalam Indonesia itu DITI di apa namanya dari Islam itu apa namanya langkah-langkah yang mereka tekankan di dalam mereka berdakwah juga dengan hijrah juga. Jadi ketika mereka mendirikan negara Islam di apa Jawa Barat dulu juga mereka meminta kepada para penghuni untuk hijrah. Nah, ini juga takfir wal-hijrah begitu. Ya. Nah, pemana hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah, mereka memaknainya sebuah hijrah kepada kelompok ataupun di tempat di mana mereka berkuasa. Nah, ini nanti yang dipakai juga oleh ISIS. Gitu. Nah, kelompok yang kemudian mereka menggalang sebuah pentakfiran kepada khususnya pemerintah dan kemudian nanti meluas kepada orang yang tidak setuju dengan pendapat mereka, itu dipimpin oleh Syekh Ali Ismail. Ini salah satu saudara dari Syekh Abdul Fatah Ismail yang salah satu orang yang dihukum mati pada waktu itu bersama dengan Syekh Kutub tahun apa 60-an menjelang tahun 70-an gitu ya. Next. Nah, kelompok-kelompok tadi ya. Syekh Kutub memang adalah orang yang dibesarkan. Dia awalnya adalah seorang sastra. Ari sastra, dia punya buku tentang Nakdul Adab Al-Arabi. Apa namanya? Kritik sastra Arab. Juga punya buku tentang Al-Aswaq, sebuah cerpen ya, sebuah kumpulan cerpen tentang roman. Jadi ada cinta-cinta tapi lebih ke cinta yang apa namanya? Platonik gitu ya. Yang cinta ideal gitu. Nah, sebenarnya dia rasa kenapa kemudian beliau ini apa namanya? Masuk kepada ikhwan muslimin dan menjadi tokohnya di situ. Nah, buku-buku awalnya sebetulnya di dalam tadi disebutkan di dalam Quran itu juga tidak terlalu keras, tetapi yang paling keras itu adalah memang di dalam Quran juga ditulis di dalam penjara. Oleh karena itu sebetulnya wawasan seorang yang hidup di dalam penjara juga tentu akan apa namanya terekspresi di dalam penulisan tafsir itu. Tetapi yang paling keras adalah bukunya Ma'alim Fitorik. Nah, di dalam Ma'alim Fitorik di salah satu chapter, salah satu bab disebutkan Al-Jel Al-Qur'ani Al-Jadid. Jel Qur'ani Al-Jadid adalah jel yang meletakkan posisi Qur'an sebagai sumber utama dan meletakkan apa namanya kelompok yang selain itu adalah kufur. Nah, ini munculnya takfir juga kelompok-kelompok ini dari pemahaman apa namanya Ma'alim Fitorik itu. Dan ini sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya oleh siapa Abu Ridho kalau masalah teman saya juga itu di Bandawa. Nah, apa namanya? Maka dari itu sebetulnya
tadi betul Bapak Rektor tadi, sebetulnya buku itu muncul dalam konteks tertentu, oleh sebab tertentu, dan kemudian oleh siapa juga. Jadi contohnya mau begini, tafsir apa namanya Al-Kasyaf Az-Zamakhsyari, ya sangat mengekspresikan pemikiran dia seorang Mu'tazilah. Dan itu hebat sekali karena Mu'tazilah adalah para pemikir yang tidak mudah untuk di counter begitu saja. Sehingga Al-Kasyaf itu sulit untuk di apa namanya di counter karena mau sangat mendalam sekali analisisnya dan dia ahli balaghah. Baru kemudian Abu Al-Hayyan Al-Andalusi pada abad ke-8 setelah 300 tahun berhasil meng-counter, tapi ya terlalu panjang ya 8 jilid dan tidak nyambung langsung terhadap apa namanya yang disampaikan oleh Az-Zamakhsyari. Ini jadi kita membaca hal-hal yang sebuah produk, baik itu tafsir, baik itu sejarah, itu tentu ada konteksnya. Contoh lain umpamanya ini Tarikh Tabari. Tarikh Tabari ketika menceritakan siapa namanya yang kemudian ini menjadi sebuah apa episode panjang perjuangan yang tanda kutip apa yang dikatakan sebagai tokoh-tokoh Syiah, dia menceritakan bahwa Husain bin Ali itu dari Mekah berjalan menuju ke Kufah. Kenapa? Karena beliau diundang oleh orang Kufah akan diangkat sebagai khalifah. Beliau pamitan kepada siapa? Abdullah bin Abbas, pamannya. Paman, saya mau berangkat ke mana itu? Ke Kufah. Kenapa? Kami diundang orang Kufah mau ya inilah dibela politiknya karena waktu itu yang berkuasa kan apa Yazid bin Muawiyah dan semena-mena termasuk apa tokoh-tokoh khususnya keluarga Ali ini mereka tersingkir dan terpojokkan. Abdullah bin Abi Thalib itu mereka tahu, dia tahu bahwa situasi politik pada waktu itu yang tentu tidak semudah apa yang dipikirkan oleh Umar, oleh Husain bin Ali. Jangan, ini terlalu berat bagimu, kamu jangan berangkat ke sana. Karena apa? Ya kamu ini kan kekuatan yang kecil dibanding kekuatan Yazid. Baik, Paman. Tapi beliau berpikir juga, ya intinya belum menerima 100%. Terus kemudian datang ke tempatnya Abdul bin Zubair. Nah, Abdul bin Zubair ini punya ambisi politik juga. Pamitan yang mengatakan Abdul bin Zubair, saya akan berangkat ke Kufah. Kenapa? Diundang untuk dibilang oleh orang-orang Kufah. Oh, silakan aja. Nah, menurut analisis sejarah, itu Abdul bin Zubair mendukung itu karena dia punya ambisi politik juga. Karena kalau Husain ini apa namanya ada di Mekah, apa posisi Abdul bin Zubair ini apa namanya tidak sehebat Ali apa namanya Husain bin Ali tadi. Nah, ketika dalam perjalanan diiring oleh 70 pengikutnya termasuk anak-anak beliau datang sampai di Karbala, mereka dikepung oleh tentaranya Yazid yang dipimpin oleh Ziyad bin Abi namanya. Kemudian dibunuh, dipenggal semuanya kepalanya. Nah, penggal kepalanya semuanya, kemudian apa namanya tidak tersisakan kecuali Zainab. Ya, Zainab dikirim ke Madinah. Termasuk namanya anaknya namanya itu Muhammad bin Husain itu dipanah sampai kulitnya itu penuh dengan panah. Nah, sejarah ini itu memang dikritik ya, terlalu berlebih-lebihan di dalam mengungkap sejarah. Apa Tabari ini? Karena apa? Dikatakan Tabari ini mutasyayyi', orang yang agak kesia-siaan. Ya ini juga berpengaruh, oleh karena itu sebetulnya kita meneliti ya hasil sebuah tulisan, kita harus tahu biografinya juga, siapa dia. Tidak bisa serta-merta kemudian memang ada faktanya memang dia terbunuh, tetapi apakah kemudian si Muhammad anaknya apa Husain itu mulutnya penuh dengan panah apa betul atau tidak, ini suatu hal yang lain. Ya. Tadi kita kembali ke takfir tadi ya. Dan disinilah pengkafiran tadi itu menjadi poros utama untuk menjadi sebuah radikal dan juga hijrah tadi. Itu di Mesir muncul takfir wal-hijrah tadi. Nah, di Irak sekarang muncul yaitu Islamic State of Iraq dan Syria. Walaupun sekarang yang terakhir Islamic State saja kan gitu. Karena mereka menganggap bahwa batasan negara itu sudah tidak menjadi penting bagi mereka. Itu kan dibuat oleh negara-negara apa kolonial. Next. Ini yang mereka kuasai sekarang, wilayah kekhalifahan, sebagian sudah masuk di wilayah Syria. Tetapi begini,
mereka itu perang antara siapa dengan siapa. Di sini itu udah gak jelas. Syiah itu orang yang mengatakan melawan kekuasaan yang Alawiyin ya, itu juga para katakanlah pejuang atau pemberontak ya, itu sudah tidak jelas dari mana saja. Beberapa bulan yang lalu saya satu panel ya dengan Dr. Wahbah Zweli, seorang tokoh ulama besar di Syria, itu datang ke Situbondo satu panel, beliau cerita di Syria itu di masjid-masjid ya, tadi diceritakan juga bagaimana orang itu dipenggal kepalanya di sebelah gitu, yang menyebelah bismillah, yang di sebelah Allahu Akbar. Karena enggak jelas. Di dalam perang itu siapa yang saya tahu sih, kelompok siapa enggak tahu. Enggak tahu mereka. Ya mungkin ya ada atribut-atribut tertentu, tapi kadang-kadang atribut tidak kebawa ataupun orang sudah tidak percaya dengan atribut di dalam situasi perang seperti itu. Jadi namanya perang itu sudah tidak bisa apa dikendalikan, dan hukumnya adalah hukum mana yang kuat, mana yang sempat, mana yang lebih dulu membunuh adalah itulah yang kesempatan. Jadi sebenarnya itu adalah sudah hilang kendali ya. Next. Nah ini oleh karena itu saya katakan apa Islamic State tadi, mereka sudah tidak percaya dengan batas negara, mereka akan menguasai belas sebuah negara. Next. Ini pimpinannya saya kira sudah pada tahu. Next ya. Nah ini apa namanya asal usul mereka. Jadi sebetulnya pendiri ISIS ini adalah mereka-mereka yang terkait dengan Al-Qaeda juga, yaitu ada Abu Ayman al-Zawahiri ya, yang sekarang menjadi ketua Al-Qaeda. Sekarang posisinya tidak tahu di mana, apa di Yaman atau di mana, kita tidak tahu ya. Nah kemudian juga apa namanya Abu Musab al-Zarqawi. Nah kenapa muncul Az-Zarqawi itu, kalau al-Zawahiri orang Mesir ya, kalau Az-Zarqawi ini orang Jordan. Saya lama di Jordan, saya mengambil S2-3 di Jordan. Yang saya perhatikan, wilayah-wilayah yang munculnya orang-orang radikal ini, itu secara ekonomi mereka juga terpojok. Itu adalah wilayah apa namanya kamp-kampnya orang Palestina di Zarqawi itu. Jadi orang-orang yang sebenarnya secara kehidupan sosial itu mereka orang-orang yang terpinggirkan. Bahkan mereka juga tidak tersalurkan apa namanya ideologi politiknya ataupun keinginan politiknya, dan kehidupan sosialnya mereka juga terlantar. Nah ini kemudian membuat diri-diri mereka menjadi kelompok-kelompok yang radikal. Nah itu sebagai yang saya perhatikan. Kemudian nanti Abu Umar al-Baghdadi mereka mimpin, kemudian terbunuh ganti lagi dengan yang lainnya. Kemudian muncul apa namanya kelompok Al-Qaeda di mereka tidak setuju berseteru ya. Seperti di Syria itu ada Jabhatun Nusrah ya. Itu adalah kelompok yang didukung oleh Al-Qaeda. Nah Jabhatun Nusrah dipaksa oleh ISIS untuk bergabung. Kemudian apa namanya Al-Qaeda membela tidak boleh ya. Itu benar-benar padahal mereka sama-sama radikalisme yang Sunni juga gitu. Nah sekarang ini kemarin saya bersama orang-orang Kemlu itu apa rekaman untuk Kick Andy itu nanti akan ditayangkan tanggal 19 dan tanggal 21 apa bulan Juni ini. Itu bercerita tentang apa? Bercerita tentang evakuasi mahasiswa dan masyarakat yang ada di Yaman yang jumlahnya sekitar 4.000. Ini sulit ya. Dan itu memang banyak penderitaan evakuasi itu. Karena kenapa tidak sulit? Antara satu kota dengan kota yang lain itu yang menguasai beda. Di sana ada Al-Houthi ya, yang sedang diperangi oleh Saudi itu. Tetapi ada Al-Qaeda, ada masyarakat itu apa namanya pendukung Ali Abdullah Soleh yang sudah diturunkan ya, dan mereka itu lebih dekat dengan Houthi. Kemudian masih ada pendukungnya Al-Hadi, belum lagi suku-suku. Kalau di mana di Yaman itu suku itu punya senjata, punya artileri, punya senjata berat, punya senjata ringan. Anak-anak kecil mainnya AK-46 gitu atau AK-47 ya. Terus kemudian ya orang tembak-tembakan itu ya bawa senjata betulan gitu. Jadi sulit karena ketika mereka mengevakuasi ada yang cerita gitu kan, masuk kepada sebuah kota, dia itu mempunyai tim katanya, kalau mau ketemu dengan orang yang bersenjata itu kasih aja rokok. Pertama dikasih, diterima dengan baik, kemudian dipermudah gitu kan. Karena mereka adalah orang-orang nasionalisme biasa. Kemudian masuk di kota lain, ketemu dengan kelompoknya Houthi. Enggak boleh, enggak mau kamu enggak rokok gitu. Masuk kota lain ketemu Al-Qaeda. Al-Qaeda haram rokok gitu. Untung kan juga ditembak dia. Gitu. Jadi di Yaman juga situasinya sudah sedemikian rupa ya. Jadi gawat sekali, bahkan salah satu peserta yang dialog apa nanti di Kendi itu badannya besar namanya Pak Sabto itu
ada dua kelompok ya, itu dipimpin dua ini apa namanya, satu namanya Isron dan satu Sabto. Itu yang Sabto itu beratnya mungkin sekitar hampir 90 kilo itu, gemuk gitu. Saya juga heran dia bisa lari-lari di Yaman gimana gitu kan. Dan dia kan cerita ketika apa namanya KBRI itu dibom ya, itu dia pas duduk di sofa, dia dengan sofanya itu mental katanya gitu ya. Nah inilah apa namanya, kalau sebuah radikalisme sudah menjadi sebuah apa namanya penyelesaian, kemudian terjadi bentrok sulit itu apa namanya. Nah kemudian kita sampaikan di sini, radikal itu memang sudah muncul sejak zaman Nabi. Di sini ada seorang sahabat ya, itu apa namanya, dia itu ketika perang Hunain itu adalah perang satu tahun setelah Fathu Makkah. Nah Fathu Makkah itu kan 9 hijrah atau 10 hijrah gitu, kemudian setelah itu 11 tahun sebelahnya perang Hunain. Nah di perang Hunain itu mereka musuh-musuh Islam itu, suku-suku dari berbagai kota, berbagai apa namanya wilayah di sekitar Mekah itu, mereka perang dengan membawa seluruh kekayaannya, karena mereka akan perang habis-habisan. Semua unta itu dibawa, ratusan ada ribuan unta dibawa. Nah akhirnya meskipun Islam tadinya agak ke apa terpojok, dan tapi kemudian akhirnya berhasil menang, itu mendapatkan jarahan banyak sekali. Nah ghanimah banyak sekali. Nah Rasulullah ketika membagi jarahan dan ghanimah itu lebih banyak diberikan kepada penduduk Mekah yang masih mualaf, yang barusan masuk Islam. Nah sebagian orang Ansor yang bekerja keras dari Madinah dan berperang juga, mereka mendapatkan bagian kecil. Ada yang protes itu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kami kok cuma mendapatkan bagian kecil, yang adalah membaginya gitu. Itu Rasulullah yang mendapatkan wahyu, yang seorang nabi diprotes oleh seorang sahabatnya. Ini radikalisme sudah muncul. Dan Rasulullah menjawab, kalau saya tidak bisa berbuat adil, siapa lagi yang bisa berbuat adil juga? Artinya Rasulullah itu berbuat begitu karena apa? Melihat masyarakat Mekah itu barusan masuk Islam, mereka perlu apa namanya peringatan-peringatan, bukan karena Rasulullah ingin mendahulukan mereka, tidak. Nah sebenarnya radikalisme juga muncul sangat awal sekali. Next, terus lanjut. Nah ini latar belakang munculnya di Irak. Kira-kira sudah banyak yang membicarakan, ada sosial, ada situasi kenapa mereka ditekan oleh Amerika dan sebagainya. Lanjut ya. Terus lanjut. Saran mereka, nah ini mereka menyarankan ya seluruh apa jihadis bergabung dengan mereka untuk hijrah kepada mereka, dan kemudian membubarkan mereka jihadis yang lain untuk hijrah ke sana, untuk ke daerah mereka. Terus pandangan mereka, Sunni mereka ya dikatakan murtad milik khawarij ya, apa Syiah kufur, keluar dari agama, kemudian orang Kristen punya kufur ya, mereka kembali menjalankan apa sistem agama yang sudah banyak dilupakan umat Islam, bahkan sudah dijauhkan ya, yaitu perbudakan. Mereka hidup berbudak lagi, kalau kita baca dalam berita-berita mereka kan menjual belikan orang perempuan dengan harga yang sangat murah, dengan beberapa apa namanya batang rokok. Next, kemudian sikap ISIS, nah tidak semua itu juga setuju dengan ISIS, bahkan kelompok-kelompok jihad Salafi juga banyak yang menentang ya, baik dari Salafi, dari kelompok yang lain ya. Next. Terus lanjut. Nah Al-Qaeda ini mereka adalah seperti saya katakan, mereka lahir bersama, bahkan mereka yang melahirkan itu. Kalau Al-Qaeda lahirnya di Afghanistan ya. Ya. Di situ ada Imam Syarif, Abdullah Azam, ada, saya pernah ketemu Abdullah Azam itu orang Palestina yang hidup di Yordan ya. Ya. Terus ada Aiman Gawahiri dan Usama bin Laden. Next ya. Nah ini Usama bin Laden sudah terbunuh ya, walaupun kontroversial juga katanya belum terbunuh. Aiman Gawahiri masih ada tapi nggak tahu ada di mana, dia menjadi pemimpin hingga sekarang mulai Mei 2000. Imam Syarif ini juga tidak ketahuan, tapi kemungkinan dia ada di Yaman. Kemudian Abdullah Yusuf ini apa namanya meninggal di bom mobil di apa namanya Abdullah Azam ini meninggal di Peshawar ya. Next. Nah ideologi Al-Qaeda itu apa? Mengadopsi ideologi takfir sama ya dengan ISIS. Menargetkan warga sipil ya, jadi yang diperangi bukan, padahal Islam sendiri tidak mengajarkan begitu. Rasulullah atau Abu Bakar ketika mengirim tentaranya ke wilayah apa namanya ke wilayah Yordania sana mengatakan jangan membunuh anak-anak ya, jangan membunuh para rahim, jangan merusak pohon, sipil tidak ya. Kemudian fatwa mengusir dengan dasar kewarganegaraan ketika mereka memusuhi Amerika, padahal Amerika sendiri tidak seluruhnya masyarakat setuju terhadap apa namanya invasi Amerika di Irak, tapi mereka
musuhi seluruh masyarakat apa namanya Amerika termasuk bom Bali dan sebagainya itu kan. Kemudian fatwa tanggung jawab warga negara atas kebijakan negara. Jadi ketika kebijakan negara itu apa mengambil suatu kebijakan, rakyat harus tanggung jawab. Ini sebenarnya tidak seperti itu teori mobilisasi umum, artinya menganggap semuanya mendukung apa yang dia kerjakan. Kemudian apa teori orang sudah rusak, jadi menganggap semuanya orang rusak kecuali dia sendiri ya. Next, lanjut. Nah, perbedaannya apa Tarsis dan Al-Qaeda? Al-Qaeda tidak mengejar kekuasaan. Kalau Al-Qaeda cuma memusuhi Amerika saja ya, memusuhi Amerika dan antenya lah gitu ya, Australia itu. Nah, tetapi dia tidak membuat sebuah negara, tidak, sehingga dia melakukan perlawanan di mana-mana. Kalau ISIS dia sebuah kekhalifahan sebagaimana kita ketahui, Al-Qaeda menyerang Amerika dan kepentingannya, ISIS menyerang negara mana saja yang dianggap musuhnya termasuk negara sekitarnya. Itu yang ya, terus lanjut. Nah, ini sudah saya katakan tadi, lanjut lagi. Nah, gini. Sekarang kita berpikir nih, apa yang terjadi di Timur Tengah? Ya. Kalau saya ya, apa yang terjadi di Timur Tengah itu adalah sebuah konspirasi besar. Ya, memang di sana di dalam masalah regional ada dua kekuatan, yaitu tentu kekuatan Israel sendiri ya, ada kekuatan Iran dan kekuatan Saudi Arabia. Ini yang bermain di wilayah Timur Tengah itu. Tetapi di balik itu semuanya, saya menghitung negara-negara ini di tingkat internasional ya, yang pertama regional, yang kedua internasional, dunia Arab dan Islam dan versus dunia lainnya. Dunia ini kan peradaban selalu berganti. Suatu ketika Yunani pegang peradaban, kemudian Romawi kan, kemudian Islam. Islam itu siapa? Islam ya negara Islam besar pada zaman apa namanya zaman dinasti Umayyah, pada zaman dinasti Abbasiyah, kemudian Ottoman setelah itu kan yang besar ya. Nah, kemudian pindah ke Eropa. Eropa bersama dengan Amerika. Abad-abad ini juga itu ada indikasi bahwa peradaban Eropa sudah mencapai puncaknya, sudah tidak bisa dipompa lagi. Kalau kita lihat Yunani kolab ya. Kemudian Spanyol juga utangnya sudah sangat besar sekali, sudah hampir 87% atau 90%. Kemudian Inggris pun sudah mau keluar dari Uni Eropa karena menganggap apa dirugikan dengan bergabung dengan Uni Eropa. Kemudian dengan negara-negara lain juga begitu, mereka sudah tidak bisa seperti Prancis, juga ekonomi sudah tidak bisa dipompa lagi. Nah, itu menunjukkan bahwa mereka juga sudah turun. Nah, turunnya sebuah peradaban itu tentu ada yang menggantikan. Tadinya Arab menurut perhitungan saya itu punya potensi besar untuk menggantikan itu. Mereka punya SDA, sumber daya alam, kekayaan yang kaya, sumber daya manusia, pemenang hadiah Nobel fisika ada. Kimia ada dari Mesir ya, kemudian sastra tentu ya. Irak itu sudah sebuah negara yang sudah hampir berhasil katakanlah menciptakan senjata nuklir ya, senjata kimia dan sebagainya. Kemajuan-kemajuan di Syria bagus, sebuah negara Arab, satu-satunya negara Arab yang menjalankan pendidikan mulai dari pendidikan umum sampai eksaknya menggunakan bahasa Arab baru di Syria, termasuk untuk Iran. Yang lainnya masih menggunakan bahasa Inggris. Sekarang hancur. Irak sudah masa lalu. Mesir yang ikhwan muslimnya itu dihukum mati, ratusan hukum mati. Kalau mereka menyatakan perang terhadap kekuasaan, itu yang ditunggu-tunggu oleh apa namanya yang tidak senang terhadap kemajuan negara Arab. Hancur lagi. Ya. Nah, Yaman hancur sudah. Tinggal negara-negara Teluk. Ya, negara Teluk ini kan negara kaya, tapi mereka bukan negara-negara yang punya landasan akademik kuat mereka. Jadi tidak terlalu bisa diharapkan dari mereka. Oleh karena itu adalah menurut saya, itu adalah konspirasi besar. Cuma kita memang tidak bisa mengatakan siapa yang melakukannya. Kita bisa merasakan, tapi tidak bisa membaca. Tapi yang bisa saya katakan, semua konspirasi itu muncul. Perang di Timur Tengah ini lebih banyak melalui media kan. Ketika Mesir terjadi demonstrasi segala itu, memang ada tentara luar yang masuk, gak ada. Tapi media, apa media yang paling kuat? Al Jazeera. Orang mengatakan Al Jazeera katanya itu punya ikhwan, punya militan, enggak, kosong. Itu ada yang mengendalikan. Saya sudah pergi ke Qatar ya. Itu cuma berapa 100 meter persegi itu. Ini apa namanya? Tempat untuk mengendalikan media Al Jazeera. Siapa yang bisa? Tentu itu ada penguasa internasionalnya. Qatar itu kota kecil. Kita berputar satu Qatar itu cuma 1 jam dengan mana-mana ciputan luas ciputan itu. Tidak mungkin dia mengendalikan seluruh Timur Tengah. Ya. Jadi semua itu sudah dikendalikan.
Oleh karena itu saya katakan itu adalah konspirasi internasional untuk meletakkan posisi Arab untuk mundur 50 tahun atau bisa 100 tahun. Nah, oleh karena itu apa yang terjadi? Bandul peradaban dunia. Sekarang larinya ke Asia Pasifik. Amerika pun sudah tahu, atau itu bagian dari Amerika, wallahualam. Mereka juga mengirim tentaranya bukan di Timur Tengah lagi, tapi di Darwin kan gitu. Nah, ini apa namanya? Suatu perjalanan peradaban dunia, dan inilah kira menjadi tantangannya. Jangan sampai kita juga yang ada di Asia Pasifik yang banyak sekali menghitung bahwa Indonesia akan menjadi negara besar hancur karena kita saling mengkafirkan. Nah, ini yang harus kita apa namanya teliti. Itu mak sayangnya kadang-kadang lembaga kita yang saya barusan baca, ada lembaga-lembaga di Indonesia itu juga menyesatkan, ini sesat, ini kafir, ini macam-macam, ini memicu masyarakat kita untuk saling membunuh dan saling apa namanya merusak. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Bapak.